Oke, teman-teman, balik lagi di The Morsel, dan selamat datang di game Mobile Legend Adventure. Oke, kita kali ini bakal lanjut lagi, teman-teman. Sebelum itu, aku pengen coba gacha gratisan dulu kalau ada. Ada nggak gratisan? Sejam lagi. Oh, berarti video besok ya. Oke, kita ke suburb aja, teman-teman, dan kita ke labirin. Di sini ada mode Nightmare, dan kali ini teman-temanku mau ngikutin coba saran dari kalian, yaitu bang, coba bikin tim full tank. Oke, gimana, siapa yang ada? No. Oke, nggak apa. Shield enemy dulu. Tim full tank. Zilong sayangnya termasuk fighter, teman-teman ya. Freya termasuk tank. Ini termasuk tank dan kita ganti. Ini termasuk tank. Ini tank. Siapa yang ngedamage? Coba. Kalau nggak bisa, mungkinan bakal nanti satu Zilong deh. Satu Zilong seenggaknya ya. Let's go, kita coba, teman-teman. Nice, tank semua nggak tuh? Bagian depan nice, semua bagian belakangnya full banget, teman-teman. Oke, woi, kok rada sekarat. Oke, nice, Akai berhasil muter-muter pakai gangsingnya. Nice, si Argus ultimate, teman-teman. Nice. Oke, Freya bagian belakang ngabisin si Saber, teman-teman. Nice, Saber dikit lagi mati sama Freya. Nice juga, tinggal Chang'e di bagian belakang, jangan sampai ulti. Berhasil walaupun sekarat banget, teman-teman. Please tank. Aduh, ini termasuk fighter lagi. Yaudah, yang ini aja. Kita coba, teman-teman, tapi ganti aja satu Zilong deh. Satu Zilong dan tanknya mana lagi? Jangan Akai mungkin. Tanknya jangan, ya, Badang. Akai aja deh, nggak apa-apa deh. Biar agak ada damage-nya. Equipment-nya sudah auto. Sudah nice di sini. Sudah auto semua. Oke, kita langsung aja gas. Mulai. Kali ini Zilong sengaja buat damage-nya ya. Lihat no, perbedaannya muncul Zilong, teman-teman. Damage-nya lumayan kencang jadinya kan. Nice, dapat stun dari si ini Badang. Nice, victory. Walaupun sangat-sangat berat, teman-teman ya. Oke, nice, hajar. Jangan sampai ada yang mati. Nice, oke, Zilong dikit lagi ulti. Nice, Zilong ulti bagian belakang. Nice, tinggal satu. Dan berhasil, aman, teman-teman. Let's go, ternyata masih bisa. Oke, berarti ini HP tech aja dulu. Dan kita kalau bisa cari yang nambahin heavy equipment. Nambahin heavy equipment. Dodge. Enggak, dodge aja. Dan ayo kita cari satu lagi. Oh, nice. Ini kita ambil dan kita kumpulkan aja yang ini. Dan peluru, nice banget. Nice, oh peluru double, let's go. Dan ini tanknya nggak ada, tapi ada Akashic. Nah, ini dia baru. Cocok banget di sini. Ini kita ambil buat tipe ini, Martial. Si ini aja, Yu Shunshin. Nice, kita hajar yang ini dulu, jangan banyak tingkah. Dan ini Badang, kita ganti Akashic dulu ya. Berarti kayaknya nggak bisa full tank, teman-temannya. Triple tank lagi. Kemarin triple MM, sekarang triple tank. Dengan kekuatan Akashic, teman-teman, sebagai supportingnya. Fix sih, kuat. Akashic ini GG banget, sumpah marah, teman-teman. Salah satu supporter GG juga menurut gue. Nice. Oke, nice banget. Estes gak ada apa-apanya. Hajar. Dan coba kita tambahin di sini. Boom. Nice. Ya, tapi nggak ada yang bisa nembak. Tapi nice. Oke, nice. Seenggaknya kena pukul. Dan ini HP boleh. Poin. Ini kita beli bom aja kali ya. Tunggu dulu. Nggak bisa dong ya. Yaudah, kita serang aja deh. Dan oke, masih bisa. Oke, selama ada Akashic harusnya aman bagian belakang ini. Bagian tank-tanknya. Oke, bagian belakang ada si Kadita, teman-teman. Tapi di-heal oleh Akashic. Nice, si Argus juga nggak bakal mati karena ada unyieldingnya. Bisa dibilang unyielding, anti-mati, teman-teman. Nice, tinggal Aurora. Dan Aurora mati, teman-teman. Tinggal lawannya terakhir. Beginian doang. Ini kita tembak aja sekali deh. Boom. Nice, tembak aja. Dan baru kita lawan, teman-teman. Untuk menghemat, kita butuh lifesteal di sini. Nice, oke. Jangan sampai Freya mati. Akashic. Akashic-nya heal. Oh, belum. Oke, tapi tenang, next round bakal kena heal Akashic. Ini nice, ini dong. Please heavy equipment. Ini dia, nambahnya sampai 4 hero, teman-teman. GG. Ini kita heal aja. Dan ini kita beli bom. Kita beli bom. Dan let's go. Kita pergi ke next round. Kiri kanan. Nope. Kampret. Salah mulu. Oke, demi dapat scroll hero. Satu Valir. Oke. Berarti harus pakai satu Valir dulu. Akashic
sorry dulu, kita ganti Valir dulu teman-teman ya. Let's go. Let's go. Oke, okay, Valir dulu. Please Valir jangan mati. Please Valir jangan mati. Diserang sama si Alucrot di belakang. Valir ulti. Nice. Ulti. Nice. Oke, okay, oke. Okay. Si Argus sekarang teman-teman, tapi ada Zilong bagian belakang. Nice ulti kedua dari Valir. Argusnya mati dong, kurang ajar, enggak kelihatan. Argusnya mati teman-teman. Oke, okay, oke, okay, tenang-tenang. Kita hidupin aja Argus ya. Kita hidupin. Tunggu. Ya, oke okay, udah. Pakai trik. Tunggu. Ini dulu. Ya, ini dulu. Ini dulu, weh. Argus hidup lagi. Mulai trik andalan, teman-teman. Sayang itu juga gue enggak pernah pakai ya. Nice, langsung ulti semua enggak tuh. Ningkatin damage dari Akashic juga ada, teman-teman, yang enggak cuma heal doang. Nice, Zilong ultimate kedua di sini. Lihat Odette, kalian lihat ultinya Odette tadi itu cukup bagus, mantul-mantul gitu, teman-teman ya. Itu kalau kalian nanya Odette bagus enggak, jawabannya sih bagus ya menurutku ya. Dan baru kita kalian si shield enemy yang ini. Biar enggak banyak. Ku butuh banget life steal di sini nih. Butuh life steal. Supaya hero-nya tuh enggak pada mati, teman-teman. Nice, bagian belakang ini Akashic diserang sama si Karina, teman-teman. Oke, Akashic mati, nggak mau, Akashic nggak boleh mati. Nice, heal, berhasil. Oke, selamat. Nyaris. Oke, pertaruhan, ada lagi nggak? Nggak ada, di sini ada nggak? Nggak ada, di sini. Satu, dua, wow, gila pelurunya dapetnya banyak banget, dah tembak aja lah. Ya, tembak sekali lagi lah. Boom, nice, nggak perlu dilawan, teman-teman ya. Dan habis di sini ada lawan lagi. Tankernya ada yang bagus. Ada si Uranus, teman-teman. Dan ini dua tipe ini aja. Let's go. Dan kita coba ini. Hero satu tim memiliki lebih dari 50% akan meregenerasi energinya. Bagus ini. Orb of Gloom, tinggal butuh Orb of Gloom. Life steal. Nice, kita butuh life steal. Damage yang diterima. Nice banget. Ya, boleh. Dan udah segini aja. Oke, kita gas teman-teman. Nice. Oke, loading. Sekarang saatnya lantai boss. Ada ginian. Ini dulu ya deh. Seram, bahaya nih. Dan coba ganti Uranus. Nice, begini ya. Nice, coba dua tipe light di bagian depan teman-teman. Jadi nambah shield. Lolita harusnya tetap depan deh. Woi, kurang ajar Akashic. Akashicnya diserang Akai, nggak boleh mati Akashic, please Akashic masih bertahan. Nice, Akashic masih bertahan teman-teman. Rock firm, gila, tebel berarti dibilang. Nice, oke, okay. Aduh di situ, please ada di sini, di sini. Aduh di situ pula, gimana cara nembaknya dong? Memperoleh HP ini aja. Ini gimana cara nembaknya, woi? Kita kasih bom aja ke dulu ke sini dan kita ini nggak bisa lagi. Kita tembak aja manual di sini. Damage-nya walaupun nggak begitu berasa tapi gas lah teman-teman ya. Lolita depan. Kenapa Freya tengah teman-teman? Freya bisa loncat, tenang aja. Macam kadal ya. Let's go. Ajar, nice Freya bagian ulti di belakang. Freya udah nanganin. Aduh, Freya bukan nyerang si SS lagi. Nice, Zilong nyerang SS. Oke, okay. SS-nya kagak mati-mati. Oh, SS-nya mati. Okay. Gila, SS-nya tebel juga. Nice, oke, okay, victory dan 3-1 dan oke. Okay. Hero medium ini aja. Dan kita kalahin werewolf yang satu ini, teman-teman ya. Udah, Akashic ini GG banget soalnya. Udah pasti fix banget ngebantu, teman-teman. Dimana soalnya dia kan healer juga kan, ngebantu plus ningkatin damage-nya juga. Oke, okay, Akashic diserang sama Kadita di bagian belakang. Oke, okay, tapi Kaditanya gagal, teman-teman. Let's go. Tinggal ini kita buka Orb of Gleam, dapat juga. Nice, ini kita ambil, kumpulkan dan kita heal aja. Ini kiri. Nice, gitu dong. Walaupun kita bakal klik yang kanan juga ya. Oke. Okay. Dua elemental hero. Oh, gampang-gampang. Badang sama Valir. Valir, let's go. Ya, begini. Oke, okay, let's go. Boom, Valir ulti. Boom, nice. Bagian depan sudah aman, teman-teman. Nice. Kurang ajar. Oke, okay, ulti. Jangan sampai Valir mati. Valir ulti kedua. Nice, let's go. Life steal-nya nambah lagi. Nice, let's go. Akashic kasih heal ke Valir. Nice, Valir dapat heal-nya. Valir ultimate ketiga, teman-teman. Walaupun Valir diserang sama Saber di belakang ini masih aman dia ya. Gila. Nice, MVP-nya Valir ulti sampai 3 kali enggak tuh.
dan kita bakal serang sini. Dan ayo ayo ayo, mana lagi lawannya nih? Please lawan. Ini dulu deh. Ini makin malah ningkatin power lawan. Lupa ganti hero. Abis ini ganti. Triple tank lagi. Let's go. Nice. Lolita stone. Nice. Oke. Ulti Valir sih mantep banget. Valirku udah bintang awaken ketiga, teman-teman ya. Nice deh, GG banget sih Valir sih. Dan kita tembak ke sini aja. Boom. Oke, kosong ternyata. Dan ya kita lempar bom aja. Boom. Baru kita lawan. Ganti si Babang Uranus dan juga Freya. Let's go. 12.000, 11.000. Lawannya udah pada sekarat semua. Autonya kita matiin. Gak usah ulti. Baru kita nyalain lagi. Biar nextnya aja ulti. Kurang ajar yang terakhir. Shield enemy dong. Bisa lah. Let's go. Auto nyala. Let's go. Ajar. Bantai. Jangan sampai kena bantai. Gak boleh. Ini udah shield enemy terparah nih teman-teman, yang paling kuat. Soalnya udah terakhir ya. Oke, waduh, ngumpul semua di tengah. Wah, nih fix nih, butuh banget Valir di sini nih. Oke, tapi kita masih bisa bertahan teman-teman, gara-gara healnya dari si Akashic. Nice, Akashic heal lagi, dapat stun dari Lolita. Langsung aja Zilong ulti dan juga Freya ulti. Freya ulti serangannya juga cukup area teman-teman. Si Uranus ulti bagian belakang. Buset, ngumpul semua. Sedikit tawuran di sini, tinggal si Franco. Udah Franco mah, tinggal gebukin aja rame-rame lah. Tebel banget Franco-nya, weh. Tinggal 7 detik lagi, waktunya habis, kita kalah loh. No, waktunya habis, kita kalah. Tapi kita bisa lanjut, ye. Langsung menang. Nice. Bonus attack goal ya. Increase damage yang diterima aja. Dragon Horn ini. Dan status saya apa nih? Gak boleh di... Oh, ini gak bisa kepake. Yaudah, gak masalah lah. Ini tinggal 2 tipe elemental. No way. Enggak, jangan. Valir masih buat jaga-jaga, teman-teman deh. Dan ini kita bakal beli ini aja nih. Ya, ini aja. Kita tembak pakai mata abis itu ya. Boom. Oke, berarti serang ini dulu. Nice, kita serang dulu. Ini kita matiin dulu lantai yang ini, teman-teman, orangnya. Habis itu kita pertaruhan di mana bosnya. Kan ada dua yang nyala matanya, kiri atau kanan, teman-teman. Pertaruhan ya. Kita selalu punya dua. Oh, kurang ajar, Aldous nyerang si Akashic, teman-teman. Nice, tapi nggak peduli, Akashic tetap GG, teman-teman. Akashic ini lebih cocok mungkin sama Mage kali ya. Sama Mage, sama MM gitu, buat ningkatin powernya, teman-teman ya. Nice, oke. Kita coba set pertaruhan. Ini. Oh, salah. Yaudah, kita kalahin aja. Ada goal di sini dan berarti bosnya sebelah kiri, teman-teman ya. Langsung aja kita bantai abis ini si goalnya dulu aja. Jangan biarin bertingkah si goalnya, teman-teman. Karena goal itu kalau ada lawan mati, dia malah makin kuat. Mengkampret, menyusahin aja. Nah, Zilong ulti lagi, langsung hajar. Ada si Hilda kagak mati-mati. Terus ada dua pemana di belakang, diserang sama Freya. Nice, diustun sama Lolita. Diserang lagi sama si Freya lagi. Dan di Lolita cuman kasih tameng doang. Nggak dipukul lagi. Dan berarti kita gunakan, tunggu. Gunakan di sini. Dan juga ini di sini. Boom. Set. Let's go. Peluru. Beli peluru. Dan kita tembak. Boom. Terus ada lagi. Ada koin. Apa bisa koin bisa beli apa? Koin. Freeze atau tile-nya udah nggak ada ya. Oke, nggak bisa, berarti freeze aja bisanya yang dibeli, teman-teman. Yaudah, kita freeze aja dan kita lempar bom. Udah, nggak perlu ngalahin dong. GG. Nggak perlu dikalahin. Udah, sisanya nggak ada yang bisa kita klaim, kita lewatin aja dan kita ambil hadiahnya. Let's go. Ini ku duitku nambah 1.000 lagi, berarti sekarang sudah 7.000, teman-teman ya. Kemarin ku ada sempat 9.000 tapi ku belanjain. Oke teman-teman, kalau gitu segitu dulu aja video kali ini ya. Kayaknya tim full tank itu agak kurang, teman-teman ya.
nggak ada yang damage-nya itu rada berat. Tebel sih tebel, teman-teman. Tapi kalau kagak ada yang damage, digebukin mulu sama aja bohong. Oke, kalau gitu thank you banget buat yang udah menonton. Bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian boleh klik tombol like. Dan bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, kalian boleh klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng kalian. Oke, kalau gitu terima kasih buat yang udah menonton. I'm gonna see you in the next video. Bye-bye.